beat, F, I, Eko, roda belakangnya goyang, teman-teman, roda belakangnya goyang, dan oblak. terlihat ya teman-teman roda belakangnya goyang dan oblak di sini mekanik bengkel akan berikan permasalahan pada motor bit yang roda belakangnya goyang dan oblak kali-kali motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama motor teman-teman bannya goyang dan oblak kali-kali motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua Supaya teman-teman semua punya gambaran, apabila motor teman-teman ban belakangnya goyang dan oblak, apa masalahnya dan apa yang harus dilakukan perbaikannya, kita akan bongkar-bongkar terlebih dahulu. Kita akan cek apa yang membuat masalah pada motor Beat FISP Eko ini, ban atau roda belakangnya goyang. Terlihat ya teman-teman. ban belakang sangat goyang dan oblak nah itu tentu membuat motor menjadi nggak nyaman karena pasti dengan segoyangnya motor segini itu pasti membuat motor menjadi oleng ya Kita buka terlebih dahulu roda belakangnya untuk melakukan pengecekan apa masalah yang terjadi pada motor ini, banyak masalah-masalah pada. Motor yang bannya goyang, oblak seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini as roda belakangnya ya. As roda belakang terlihat karat. Nih karat-karat pada bagian as roda. Ini bisa terjadi dan kemungkinan laher as rodanya itu sudah aus, teman-teman. Laher pada as roda itu oblak. nanti akan coba di cek keseluruhan pada bagian laher-laher as roda yang ada pada bagian rasio. Nanti akan mekanik bengkel pecah terlebih dahulu, akan mekanik bengkel bongkar terlebih dahulu. bagian rasionya. Oke, okay, teman-teman. Terlihat jelas di sini sebelum dibuka rasionya si asroda ini sudah terlihat oblak. Nah, analisa dan ada indikasi masalah pada bagian laher as rodanya. Coba akan mekanik bengkel bongkar terlebih dahulu. terlihat juga pada saat blok gardan kita buka oli gardannya juga nggak ada teman-teman ya waduh sedikit nggak pernah dilakukan perawatan berkala ini seperti motornya ini blok rasio sudah dilakukan pembongkaran tetapi oli gardannya nggak ada teman-teman ya sudah kebuka seperti ini menganga ya oli gardan aja tidak keluar sama sekali teman-teman Nah itu teman-teman lihat gigi rasionya nah, gigi gigi gardan gigi gigi rasio seperti ini teman-teman Wah iya teman-teman Nah terlihat juga dari bagian Blok gardan Blok rasio Semuanya kotor Inilah Yang menyebabkan Asroda menjadi Oblak teman-teman roda belakang menjadi oblak dan goyang menyebabkan motor jadi geol-geol goyang-goyang oke teman-teman nanti perbaikannya akan mekanik bengkel lakukan pergantian lahar-lahar yang ada pada bagian rasio oke Inilah gambaran dari mekanik bengkel tentang masalah roda belakang pada motor yang goyang dan oblak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Hello. Hello.